Marhaban ya Ramadan. Sebentar lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, Nana. Betul sekali. Kemarin kan sempat libur, ya. Terus sekarang hari ini banyak yang kejepit kayaknya ya. Hari kejepit ya. Betul. Tapi sepertinya hari ini juga menjadi hari yang menyenangkan, bukan karena besok weekend, yes. Tapi karena rencananya juga hari ini dari pemerintah akan melaksanakan sidang isbat untuk menentukan satu Ramadan yang rencananya ini besok ya. Jadi betul. Mungkin hari ini yang pulang kerja, waduh ini ada rasa semangat yang berbeda ya. Betul sekali, ini kayaknya udah banyak banget pusat perbelanjaan yang akan ramai gitu ya. Banyak yang beli sembako pastinya betul hari ini. Betul sekali. Gak boleh rusuh, gak boleh ricuh, makanya sekarang nonton aja Intermezzo, banyak info. Gak bikin kepo. Sebelum kita membahas bulan suci Ramadan, kita akan sampaikan dulu beberapa informasi yang memang ini cukup mengagetkan bukan hanya bagi warga ibu kota Jakarta, tapi seluruh Indonesia ya. Betul. Karena memang ledakan bom yang terjadi di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini sangat mengagetkan. Karena pada malam itu banyak sekali aktivitas atau kegiatan yang ada di sana, Kana. Betul sekali, betul. Ada juga yang sampai tewas. Betul. Begitu ya, banyak juga yang terkena serpihan mungkin ya. Akhirnya ada banyak yang luka-luka juga. Benar sekali. Dan kita punya videonya untuk Anda, akan kita sampaikan yang berikut ini. Ya, okay. Memang Nana, ini totalnya itu ada sekitar 16 ya sebenarnya ya, yang menjadi korban dari bom bunuh diri di Kampung Melayu ini. Yeah. Di mana 3 korban tewas ini ada dari personil kepolisian. 2 orang lainnya ini diduga adalah pelaku teror dan ada 6 dari warga sipil dan juga Polri yang saat itu bertugas. Saat sedang ada pawai obor juga sebenarnya kejadiannya ini ya. Betul, ini suasananya yang bisa terlihat pada saat kejadian begitu ya. Langsung ricuh pastinya ya. Yeah. Orang berhamburan lari ke sana kemari karena memang pastinya ketakutan sekali mereka para warga. Betul. Yang ada di seputaran Kampung Melayu. Aduh ya ampun. Teman dari sekolah SMA, teman dari aparat kepolisian, semua tahu siapa Bapak Junaidi. Dia dipopulerkan ke masyarakat sebagai seseorang yang baik, aksipel, gampang bergaul, lentur sekali, bijak. Yang jelas dia tidak pernah mengecewakan teman-teman atau lawan bicara. Terorisme ini sudah menjadi masalah semua negara, sudah menjadi masalah dunia. Dan kalau kita lihat negara-negara yang lain, ini memiliki undang-undang, memiliki regulasi yang memudahkan aparat untuk menyelesaikan sebelumnya, artinya pencegahan. Oleh sebab itu, kita, negara kita ingin pemerintah dan DPR segera menyelesaikan undang-undang anti-terorisme sehingga akan memudahkan aparat penegak hukum agar memiliki sebuah landasan yang kuat dalam bertindak dan lebih mampu melakukan upaya pencegahan sebelum kejadian itu terjadi. Ini yang paling penting. Oleh sebab itu, pemerintah akan segera bersama-sama, karena ini sebuah masalah yang mendesak. Kalau kita lihat kejadian kemarin, sehingga tadi saya juga sudah memerintahkan untuk Menko Polhukam segera menyelesaikan undang-undang anti terorisme ini agar aparat hukum mempunyai landasan yang kuat untuk bertindak, utamanya dalam pencegahan.
Saya kira itu yang bisa saya sampaikan malam hari ini. Ya, ya, itu dia Nana, pernyataan dari Presiden Joko Widodo ya terkait aksi teror yang terjadi. Memang ini kita harus mengutuk keras aksi tersebut ya. Betul sekali. Kalau misalnya kita bicara mengenai bom, kayaknya seminggu ini banyak sekali ya dari kasus konser Ariana Grande. Ya, betul. Dari mancanegara dan juga di Indonesia ya. Betul sekali. Kita akan bergabung bersama rekan Rifan yang sudah ada di kawasan Kampung Melayu terkait situasi pagi ini di sana. Selamat pagi Rifan. Pagi Rifan. Situasi pagi ini di sana. Selamat pagi Rifan. Pagi Rifan. Situasi pagi ini di sana. Selamat pagi Rifan. Pagi Rifan. Jakarta Timur. Sampai saat ini Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini sudah mulai beroperasi. Tadi kami melihat ada angkutan bus dan juga angkutan umum sudah melakukan pelayanan terhadap penumpang di area Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini. Namun sampai saat ini halte Transjakarta Kampung Melayu ini masih belum bisa beroperasi dikarenakan masih menunggu dari instruksi pihak kepolisian apakah akan ada penyidikan atau tidak. Tadi kami juga sempat melihat Kadisub DKI Jakarta meninjau langsung ke lokasi halte dan juga Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur menyisir area sekitaran lokasi. Adriansa menyatakan bahwa Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini sudah siap beroperasi, namun untuk halte Transjakarta Kampung Melayu ini masih belum bisa beroperasi karena masih menunggu dari pihak kepolisian apakah akan ada penyidikan atau tidak. Dan kami tadi juga sempat melihat beberapa petugas sudah mulai membersihkan area Terminal Kampung Melayu dan juga area Transjakarta. Pembersihan itu mulai dari puing-puing bekas sisa-sisa bom yang terjadi pada hari Rabu kemarin. Dan baru saja tadi sekitar 5 menit yang lalu polisi sudah mulai memasang, saat ini sudah mulai memasang garis polisi. Namun kita masih belum dapat konfirmasi apakah akan ada penyidikan lebih lanjut atau tidak. Kami masih menunggu dan untuk sementara arus lalu lintas di Terminal Kampung Melayu Jakarta Timur ini baik menuju arah Jakarta dan juga sebaliknya sampai saat ini terlihat ramai lancar. Begitupun juga flyover Kampung Melayu Jakarta Timur. Untuk sementara saya kembalikan ke Anda, Rio. Ya, terima kasih Rifan Rizal melaporkan langsung dari Kampung Melayu, itu dia ya. Dan memang nih Rio, kalau misalnya kita bicara mengenai Kampung Melayu setelah kejadian kemarin, katanya macetnya gila-gilaan. Betul ya, sekali. Langsung macet karena memang antusias warga juga ingin melihat lokasi tersebut. Lalu juga polisi juga melakukan olah tempat kejadian perkara ya. Oke, kita lihat informasinya pemirsa, ini dia. Ya, ini dia kemacetan panjang yang bisa Anda lihat mengular ya hingga ke ruas jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, pemirsa. Dan angkutan umum yang biasanya masuk ke dalam terminal diarahkan petugas untuk berputar ke jalan Jatinegara Barat akibat tidak beroperasinya secara sementara kawasan terminal bus Kampung Melayu. Kondisi diperparah lantaran banyaknya angkutan umum yang memberhentikan dan juga menurunkan penumpang di tengah jalan. Dari Cijantung. Dari Jantung. Mm-hmm. Terus mampir ke sini. Iya, kesini? Iya, pengen lihat aja. Iya. Pengen lihat apa sih, Bu? Katanya ada ini, kita nggak tahu, tapi ini udah. Bekas bom semalam. Iya, bekas semalam. Kalau nggak takut, Bu, malam ada. Ya, namanya kan sama saudara, takut nggak tahu sama saudara. Sama saudara, jadi nggak takut kalau ada bom susulan atau apa. Iya, tapi takut juga sih. Takut juga, terus sampai tetap berani ngeliat. Tapi pengen ngeliatnya ada, apalagi mau datang, jadi pengen lihat penasaran. Oh, gitu. Iya. Gimana? Dari Rawamangun. Dari Rawamangun. Emang lewat atau emang kesini? Sengaja lihat aja. Mau ke, emang sengaja dari sengaja. Rawamangun. Iya. Kesini. Iya. Lihat tragedi bom. Tragedi bom. Oh iya. Gak takut emang Pak kalau ada bom susulan? Tidak. Gak takut. Ya biasa aja. Iya. Oh, sama anaknya Pak? Sama. Sama istri juga. Iya. Ya. Emang sengaja kesini, semalam kan habis ikutin pawai obor. Ikut. Nanti ngeliat dong. Ngeliat sih enggak, langsung pada pulang. Terus pagi, siangnya ini kesini ya. Pengen lihat aja. Iya, sama anak-anak ke pawai obornya. Tiga ini. Aduh, itu dia takut ya. Katanya gak si takut. Bapak. Walaupun memang kita punya hashtag kami tidak takut, tapi kita tetap harus waspada ya. Betul sekali. Informasi tidak kalah penting, pemirsa. Hari ini Kementerian Agama akan menggelar sidang isbat yang tadi Rio katakan sore nanti begitu ya, dan juga tokoh-tokoh ulama ini nanti akan diundang juga ya untuk bersama-sama memberikan kesimpulannya. Ini informasinya. Ya, Kementerian Agama telah menyebar tim di berbagai tempat untuk melihat hilal.
Jika hilal telah terlihat sore nanti, maka pemerintah bersama dengan para tokoh agama akan menetapkan Ramadan jatuh pada hari Sabtu besok. Itu ya. Dia Nana. Biasanya kalau misalnya puasa ini yo banyak banget yang apa ya mendadak pengen tobat begitu, berbondong-bondong begitu, orang pengen langsung ada pakai hijab, langsung rajin sholatnya. Nah itu dia, apakah mungkin itu menjadi masalah? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi tidak ya, karena mempersiapkan diri mungkin lebih baik di bulan suci Ramadan. Tapi nanti kita akan bahas lebih jelas lagi bersama narasumber ada Ustadz siapa ya kira-kira ya. Nanti akan kita hadirkan pemirsa, tetap di Intermezzo, banyak info, gak bikin kepo.